kebayang gak sih si aku punya warung nasi? Kebayang, Kang Dadang. Saya emang gak kebayang, Rin. Nih, Kang Dadang. Ini Akum. Ini warungnya nih. Ada warung, ada Akum. Gampang kok ngebayanginnya, Kang Dadang. Kum, kalau kamu benar-benar jadi buka warung, saya terpaksa harus menerima lamarannya Dokter Clara, Bu Guru Yola, Entin untuk jadi istri saya. Nggak capek ya kalau ngayal ketinggian ya? Berhayal gimana? Memang benar kok selama ini mereka saya tolak-tolakin karena saya nggak mau pisah dari kalian. Hebatnya otaknya dia ya, bisa menahan kegilaan gitu. Nggak, kenapa sih kalian nggak buka kios juga? Kita kan punya modal. Dan ini kesempatan kita untuk mengembalikan kehidupan kita sebagai kepala rumah tangga. Saya buka warung nasi, kamu Ceng bisa buka. Saya buka kios orang-orang stres, nanti saya jualnya kayak orang ini nih, Dadang, Tatang, sama si Dudung. Saya serius, Ceng. Dang, kamu bisa buka toko emas. Kum, kalau emas mah saya gampang. Tinggal buka pintu depan rumah saya, selesai. Terus kalau begitu, Idoy teh buka kios apa? Idoy ikut saya. Asik. Kemana, Kum? Kamu ikut saya di warung nasi. Oke, Kum. Kum, kamu itu teh sekolahnya pinter. Tapi kamu tidak pinter, Kum. Gimana sih kamu, pedut? Kalau sekolahnya pinter, berarti dia pinter. Enggak, kamu salah, Ceng. Kamu yang salah, pedut. Aku itu pinter, tapi dia tidak pinter. Ah, gimana sih? Percuma saya jelasin kamu, kamu nggak paham. Kum, ada orang yang dilahirkan punya bakat dagang. Ada juga orang yang dilahirkan punya bakat melukis, misalnya. Tapi ada juga orang dilahirkan punya bakat copet. Nih, Aceng. Jangan salah, Kum. Ada juga orang yang punya bakat tukang pamer, terus gelo. Nih, kayak pedut nih. Lagi ngomongin apaan sih, Kum? Saya juga nggak tahu, Doi. Saya ketawa aja.